Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mugle Audio. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial menjelaskan bagaimana Sunken Ori dengan versi KW lur. Simak video berikut ini ya, jangan di skip dulu. Bagaimana lur, apakah Anda bisa menebak manakah yang ori dan manakah yang KW? Kiri atau kanan, silakan menebak-nebak. Yang sebelah kiri itu adalah yang ori lur, harganya 60.000 lebih. Dan yang sebelah kanan itu versi yang KW lur, harganya 30.000. Coba kita balik dulu lur. Baliknya apakah ada sebuah perbedaan tampak atau tidak tampak? Silakan dilihat sendiri. Dengan perbandingan harga dengan separuh lebih, sekilas memang sama lur, sekilas memang tampak seperti sama, tapi menurut saya itu tidak sama. Ada corak warna yang berbeda lur, yang ori agak keputihan, yang KW agak semu kecoklatan lur. Meskipun tidak sama, yang ori versi tegangan tinggi dan yang KW tegangan rendah lur. Perbedaan tegangan terlalu tinggi dan tipenya juga tidak sama. Cuma saya mau menunjukkan cara simpel untuk mengetes ori atau KW. KW-nya itu mudah sekali lur. Anda membeli Sunken di sebuah toko dengan cara simpel seperti ini, kita bisa mengetahui ori ataupun KW lur. Tapi jangan mengerik seperti video ini lur, nanti yang punya toko bisa marah lur. Cukup kerik sedikit saja lur, simple banget. Kalau yang ori ini tidak bisa memudar, mereknya tidak bisa memudar sama sekali, tidak bisa hilang. Kalau yang versi KW sangat mudah hilang lur tulisannya lur. Cukup dengan mengerik dengan kuku jemari kita sendiri lur. Apabila kita mau membeli di toko, sedikit saja pudar atau tidak memudar, hilang atau tidak hilang. Cukup itu saja lur, cara simpel. Apabila kita membeli di toko elektronik dengan cara seperti ini, kita bisa mengetahuinya. Oke lur, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.